Beras saset terobosan baru dari Bulog yang sudah didistribusikan ke warga melalui warung-warung ternyata belum merata di Kabupaten Cianjur. Bahkan, para pedagang baru mengetahui keberadaan beras saset tersebut dari media. Bulog Cianjur mendistribusikan beras saset seharga Rp2.500 per 200 gram beberapa waktu lalu. Namun ternyata pendistribusian 500 kg beras saset kiriman dari Kerawang tersebut tidak merata. Bahkan masyarakat terutama pedagang kecil di warung-warung tidak mengetahui keberadaan beras saset dari Bulog. Para pedagang hanya mengetahui dari media televisi. Bu, Ibu udah lama jualan beras, Bu? Ya, udah lama. Udah lama? Udah lama, udah 2 tahun lebih. Sekarang kan ada beras yang di kantong, di saset tuh. Oh ya? Ibu, udah jualan belum? Belum ada kesini mah, belum ada yang di set. Di warung-warung lain juga belum ada? Ya, belum ada, adanya yang di liter. Tapi kalau misalkan nanti ada, Ibu mau jualan juga? Ya, insya Allah kalau ada kesini ya pasti. Seperti di Kecamatan Sindang Barang, para pedagang kecil di tempat ini belum menerima beras saset dari Bulog. Jika ada, para pedagang sangat antusias menjual beras kelas premium tersebut. Sementara itu, pihak Bulog Cianjur sudah mendistribusikan 500 kg beras saset kiriman dari Kerawang. Pihak Bulog Cianjur langsung mendistribusikannya melalui mitra Bulog Cianjur ke warung-warung. Heri Setiawan, Bandung TV.